Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan berikan tutorial edit foto Teal Aqua and Orange di aplikasi Lightroom. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Lightroom-nya. Pilih foto yang ingin kita edit. Pertama kita masuk ke menu profile, pilih yang artistik 04 tentang. Oh, selanjutnya kita masuk ke menu light. Untuk pencahayaan kita naikkan jadi 0,40. Kalian tidak usah terlalu berpatokan, sesuaikan saja dengan fotonya masing-masing. Lalu untuk kontras, kita turunin jadi -29. Untuk highlight, turunin -95. Untuk bayangan, turunin -11. Warna putih turunin -30. Untuk hitam turunin -25. Kira-kira seperti ini. Untuk kurva tidak usah, langsung kita masuk ke menu color. Untuk temperaturnya kita naikkan 2. Lalu coraknya naikkan 16. Untuk vibrantnya turunin sedikit -6. Untuk kejenuhan kita naikkan 23. Lalu kita masuk ke menu mid. Pertama kita atur warna hijau terlebih dahulu. Untuk warnanya kita turunin 100. Untuk kejenuhan kita naikkan 60. Untuk lumiansnya kita naikkan 22. Selanjutnya kita ke warna kuning. Untuk warnanya kita turunin sekitar 78. Untuk kejenuhannya kita naikkan 77. Untuk lumiatnya kita naikkan sedikit 6. Lalu selanjutnya kita ke warna biru. Untuk warnanya kita turunin 72. Untuk kejenuhannya kita naikkan 75. Untuk lumiansnya kita naikkan sedikit 6. Kira-kira seperti ini. Untuk warna orange-nya kita kurangin 8 sedikit saja. Untuk merah tidak usah, ungu tidak usah, segini cukup segini. Kira-kira seperti ini. Klik selesai. Selanjutnya kita masuk ke menu effect. Untuk tekstur kita naikkan sekitar 6, kejerniannya 21. Efek kabut tidak usah, langsung tintnya
kita turunin sedikit, minus 19. Oke, kira-kira segini. Selanjutnya kita masuk ke menu mempertajam. Menajamkan kita naikkan 2 saja. Lalu untuk pengurangan noise warna menaikkan 2. Untuk detailnya 52. Lalu untuk kehalusan 54. Kira-kira seperti ini. Kira seperti ini. Mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.